ada ketika semua menganggap aku ada. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun falkonuri, anta isirun oholi, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mawar Latif Hanum, kita hadir lagi di sini. Dan kesempatan kali ini kita dipertemukan dengan Allah Ta'ala atas izinnya. Dan apa kabar kalian semua buat para netizen? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi nikmat dan diberi kesehatan sampai detik ini. Semoga kita yang hidup di dunia ini selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salam hormat buat pemimpin Padepokan Senal Siagat Mamas Karyo. Salam sayangku buat para master dan mbak dimanapun anda berada. Dan salam persaudaraan sedunia saudaraku semua. Oke, kita akan bergerak berjalan. Tujuan kita kemana? Ada yang tahu netizen? Tidak pastinya. Jadi jika kalian ingin tahu, maka ikutilah sampai akhir. Jangan ada yang terlewat. Kenapa? Kalau sempat ada yang terlewat, nanti kalian tidak tahu terjadi setiap detiknya itu seperti apa. Jadi pantengin terus dan jangan lupa dilewatkan. Dan kok jangan lupa dilewatkan, Deng? Jangan sampai dilewatkan setiap momen-momen yang terjadi, oke? Dan ini saya berjalan ke sana. Arahnya sana, maksud saya ke sana. Arah kiri saya, iya, kiri saya. Karena ya berjalan-jalan aja sih. Karena misi pun kan masih apa ya, preman ya. Banyak preman. Ya sambil kayak apa tuh, kayak satpam patroli-patroli gitu. Oke. Menikmati malam hari. Ya, seperti jalan-jalan malam hari. Aneh ya, wanita kayak saya ini jalannya kayak gini, tapi gak apa. Karena sesuatu yang hening itu ya mengasyikan, tenang gitu. Udah dengar sesuatu tidak? Suara air? Bukan. Jadi? Kayak ada suara orang jalan merangkak-rangkak. Merangkak-rangkak. Itu kayak sana. Ah, itu Bunda, kayak kuntilanak tuh Bunda. Hah? Enggak nampak kamera Bunda. Apa sih? Kuntilanak itu. Mana? Duh. Kamu yang benar. Iya, Bunda. Kan. Di
kuntilanak, kampret kuntilanak, enggak napa. Bisa itu aja. Sana, tapi hati-hati Bunda mentah itu jebakan. Tunggu. Biarkan aja lo. Udah goyang-goyang. Itu ngeplay itu dia Bunda. Hah? Ngeplay? Apa itu ngeplay? Adalah. Hati-hati tuh Bunda. Gak ada musik loh. Kenapa Mbak tuh goyang-goyang? Kayaknya wanita ya? Iya. Wah, aurat. Kamu jangan melihat. Jadi gimana aurat? Saya tidak melihat? Kamu nanti matanya jadi jahat. Saya tutup mata aja nih Bunda. Ayo. Tapi kenapa Mbak ini goyang-goyang sendiri? Hati-hati. Assalamualaikum. Mbak kenapa ya? Kok goyang-goyang? Tidak apa-apa. Saya mau nanya. Iya. Jalan keluar itu kemana Mbak? Jalan? Keluar ya. Keluar? Iya. Sana bisa. Sana juga bisa. Tapi Mbak ini dari mana ya? Dari sana. Dari sana? Kawan. Oh, kok sendirian? Temannya mana? Ini bisa-bisa Mbak. Aurora. Kamu tutup matanya. Ya, kalau saya tutup tidak nampak saya ngerekodnya Bunda. Sana Mbak. Buruk kali mata saya Mbak. Tapi ditutup itu. Tapi, Bunda nampak itu Bunda. Sebenarnya. Astagfirullah. Dari mana? Ramai. Tapi Mbak ini kayaknya sedang dalam kesulitan tapi kok sendirian. Ini sepi loh Mbak di sini. Ramai kan kami Mbak tapi kami di kebet. Grebek apa grebek sih? Grebek Mbak. Mbak bisa, mau saya bantu? Tidak. Kita udah biasa Mbak. Udah biasa, tapi itu Allah. Allah. Kamu jangan melihat. Aduh. Saya akan mandi wajib nanti nih Bunda nih. Allah. Mbak ada ini. Ada lihat teman kami. Enggak ada sih, sejauh pakai. Saya jalan tadi dari sana. Kan lihatnya Mbak di sini goyang-goyang gini. Pakai topi ya Mbak. Hah? Pakai apa? Pakai topi. Topi. Kamu melihat orang pakai topi enggak? Enggak lah Bunda. Enggak. Itu. Nanti jalannya kita yang lewat ya. Masa, iya. Aduh, masa kalian enggak kenal sih Mbak? Kenal? Namanya ini Mbak. Siap. Enggak gini masalahnya Mbak, ini kenapa kok bisa goyang-goyang sendiri gitu? Ini Mbak. Kayak mana Mbak? Kayak mana? Astagfirullah. Mbak ini kena cekok ini Bunda. Cekok ini minuman keras ini. Ini apa? Itu minuman itu Mbak. Itu minuman Bunda. Ini Mbak, kanput. Allah, kupu-kupu malam ya? Allah Akbar. Bunda kok begitu? Allah Akbar. Kupu-kupu maksud saya. Mama bukan sengaja maksudnya. Astagfirullahaladzim ya Allah, itu tutup itu Mbak. Kamu jangan melihat master, jangan melihat yang itu. Jauhkan dari pandangan jahat master. Iya Bunda. Oh ini dari teman saya. Ya masalahnya sini Mbak, ini saya tahu. Di sini kan sepi nih. Saya nggak ada ketemu siapapun. Nanya saya tadi sama kameramen saya berdua. Allah. Mbak sendiri sini goyang-goyang. Mbak habis minum. Minum di mana? Di sana. Tadi maksud Mbak digrebek itu gimana maksudnya Mbak? Tadi ada bilang digrebek gitu. Ada ini orang kepalanya rambutnya kayak gini. Wanita? Tidak, laki-laki. Laki-laki? Iya. Tiba-tiba dia datang langsung kami di. Allah. Enggak Bunda, saya salah pencet tadi. Terus kalian digrebek tuh kenapa masalahnya gitu Mbak? Saya kan lagi tinggi Mbak. Mbak Rani? Hah? Tinggi? Iya. Tinggi? Mbak, ini begini aja Mbak. Nanti kalau Mbak nampak teman saya, namanya Mat. Tentu siapa itu namanya satu lagi tuh. Mat Irem. Mat Irem? Iya. Ada teman saya tuh ada satu lagi ada yang namanya Mat Petir. Mat Petir? Tunggu. Bunda. Ini yang dibilang Mbak Tertia semalam. Itu nama-nama itu tidak asing, Bunda.
Tunggu, dia bilang digerebek. Iya. Nampaknya pun dia habis mabok nih. Dia goyang-goyang sendiri soalnya, Mas. Tuh salahnya. Pak, tapi dia lagi sakit dia. Dia bilang mat ireng, mat dekil. Mat dekil. Berarti yang digerebek Kang Mama semalam, digerebek guru. Iya. Ada di tempat warung-warung hiburan gitu. Kamu nengok labnya enggak? Saya lihat Bunda semalam. Berarti mereka yang kabur-kabur itu ini salah satunya gitu? Iya, bisa jadi Bunda. Kok bisa berpencar ya? Ini tinggi kali. Kasian nih. Kasian atau tidak sih wanita? Wanita ini. Mbak, teman yang lain mana? Tahu Mbak, ditinggal mereka. Kalian di sebuah warung gitu enggak? Iya, warung rakyat. Warung rakyat? Warung rakyat. Oh, rakyat. Meresahkan enggak? Enggak lah Mbak, orang enggak izin. Udah izin? Udah. Siapa yang memberi izin buat hiburan kayak gitu Mbak? Rame. Hah? Orang rame. Orang rame? Ya, rame. Berapa lama kalian di situ Mbak? Ini? Kami udah zaman yang dari dulu Mbak. Zaman dari dulu? Iya, itu memang tempat mata pencaharian saya. Berarti Mbak kerjanya sehari-hari seperti itu? Iya. Allah, Mbak punya keluarga nggak? Ya. Ada? Saya janda. Janda? Laura. Itu ditutup Bunda? Iya, iya. Tidak apa-apa. Kalau lagi ketinggian, nggak masalah. Lagi-lagi rezeki. Ya Allah. Allah! Nggak, kalau mulus nggak apa-apa loh Bunda. Mbak, maaf. Mbak nyebut. Sayang Mbak, auratnya sayang. Sayang Mbak. Astagfirullah. Mbak tuh baik-baik atau ini memang saya redupkan ini. Suatu enggak, Mbak? Tidak apa-apa, Mbak. Kenapa, Mbak? Aduh. Saya meriksa aja sih. Mbak enggak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Anak. Tapi Mbak ini saya aneh pun jadinya gimana, Master? Kasihan, tapi gimana? Bunda, saya mau lihat ke sana tapi nanti itu, Bunda. Saya jarak jauh aja, Bunda ya. Iya, kamu jangan dekat-dekat. Iya, Bunda, siap. Jadi netizen juga tidak tercemari ya matanya, aurat sayang, kasihan. Walaupun Mbak sudah berapa lama jadi hiburan rakyat itu? Sudah lama Mbak. Sudah lama? Ya. Berarti sudah lebar ini Bunda. Dari anak saya sini dari situ. Astagfirullah. Kasihannya anaknya. Anaknya nggak berdosa, tapi nanti nanggung dosanya pasti. Mbak punya keluarga jauh. Jauh. Jadi anaknya di mana sekarang? Sana sama mama saya. Orang tua Mbak, orang tua Mbak tahu Mbak seperti ini? Enggak tahu lah, Mbak. Jadi kalau dapat uang itu apa enggak tanya gitu orang tuanya? Dari mana? Tanya, jaga toko. Jaga toko? Iya. Oh, itu sampingan. Enggak, cover iya. Aja cover. Iya. Casingnya. Oh. Casing. Cover lah ya. Tuku rakyat. Mantap, tuku rakyat. Allah, ngerti kali bahasanya. Saya tuh gak ngerti tuku rakyat. Bahasa kasarnya kayak jual diri gitu ya. Iya, itu benar, Mbak. Gak apa-apa sama saya, gak apa-apa. Gak apa-apa, Mbak. Saya bukan bermaksud untuk itu loh, Mbak. Tapi kasihan, sayang, Mbak. Badannya, raganya, tubuhnya gitu. Pekerjaan ya, Mbak. Tapi kenapa Mbak bisa bersama Mat Ireng tadi sama Mat Degil? Mat Degil. Dia ketuanya, Mbak. Ketua? Satu lagi ketuanya. Kalian siapa yang melindungi buat hiburan rakyat kayak gitu? Kok saya namanya ini. Siapa? Bang Alok. Bang Golok. Wah. Berarti Mat Golok. Biasa lagi. Bener. Mereka adalah penghibur rakyatnya Mat Golok. Iya. Dan yang membuat hiburan itu Mat Golok. Mat Golok adalah yang saya tahu. Sebentar ya, Mbak. Mat Golok adalah yang saya tahu guru dari Mat Ireng, Mat semua mat nah pokoknya. Saya enggak tahu tuh. Kira-kira Mbak tahu Bang Golok itu dari mana? Oh, dari Mat Ireng. Pernah berhadapan dengan Mat Golok?
Mbak, saya ini tukang melayani. Melayani? Melayani dalam hal apa? Ya, biasa. Macam apa? Kayak mana, Mak? Ulangi. Allah. Duit. Melayani dalam hal duit. Kira-kira Mbak tahu tempat Mat Golo? Tahu. Di mana? Suka berpindah-pindah atau satu tempat? Biasanya suka berpindah-pindah sih, tapi berarti dia banyak mengadakan atau membangun hiburan rakyat? Oh, banyak cabangnya, Mbak. Banyak cabangnya? Iya, ada warung rakyat, ada Don Ijo. Don Ijo? Iya. Ada ini, apa namanya? Apa tuh? Aku lupa itu namanya lah, disingkat KPK. KPK? Iya. KPK. Apa tuh KPK, Mbak, kalau belum tahu, Mbak? Astagfirullah. KPK. Ngeri kali jobnya. Coba yang dibangun itu tempat ini hiburan rakyat yang positif. Tapi maksud saya wisata gitu. Benar juga, Bunda. Begitupun banyak untungnya, Bunda. Tapi itu tempatnya meresahkan, banyak yang menyesatkan di situ. Suami orang pun bisa belok ke situ. Oh, iya pasti. Banyak kan, Mbak? Allah. Benar, Mbak. Berarti Mbak tahu di Mat Golo di mana saja? Tahu, saya tahu, Mbak. Karena Mbak yang melayani? Iya. Ini Mbak sendirian mencari teman. Saya tuh Mbak, saya dari muter-muter sih. Oh, saya ingat, Bunda. Tadi saya ada lihat laki-laki, Bunda. Di mana? Yang pakai topi. Bunda. Bunda kemari bentar. Sebentar ya, Mbak. Hah? Mbak, kita bawa aja lo, Bunda. Kita interogasi di padepokan aja. Iya, karena dia tahu kediaman Mat Golo. Iya. Dari dia kan bisa dapat informasi karena dia juga pernah melayani Mat Golo. Iya. Mbak, iya, Mbak. Saya kan lihat Mbak keadaannya kayak gini. Ini ikut saya aja. Mana, Mbak? Tempat yang aman lah. Tadi saya melihat teman Mbak ke arah sana, ayo saya antar, Mbak. Benar itu? Iya, benar. Tidak apa-apa. Ya. Ini kan sunyi. Kasihan Mbak sendirian goyang-goyang nanti masuk paret. Jalan keluar, Mbak. Tenang, di pasang. Mbak bisa jalan? Bisa. Ini Mas. Iya, Bunda. Saya dari belakang aja, Bunda. Okay. Iya. Ayo, Mbak. Cepat, Mbak. Mbak. Tapi, Mbak nanti masuk parit nyemplung kan saya juga repot. Oh, tidak apa-apa. Malah saya sadaran, Mbak. Oh, ya sadar. Sadarnya gitu ya? Iya. Berapa lama kerja sama Mat Golo? Melayaninya gitu, Mbak. Lama kali? Iya. Jadi anak Mbak itu dari suami sah kan? Itu Mbak. Iya, suami sah. Kemana suaminya, Mbak? Sigi. Sigi karena apa? Namanya dapat suami hasil kayak gitu ya. Enggak beres-beresnya. Dia enggak barang, enggak beres. Oh. Berarti kan sama-sama enggak beres tuh, Mbak. Gitu ya. Awas, Bunda, pegangin, Bunda, nanti dia jatuh, Bunda. Nanti banyak masuk paret. Tidak apa-apa, Mbak. Lo. Kemana ini, Mbak? Kok masa ini depan? Oh, ini, Mbak, sini. Iya, sini. Nah, ini. Oh, pasal ya. Mbak. Enggak apa-apa. Tidak. Oh, iya. Mereng-mereng itu, Mbak. Iya, namanya jatuh nanti. Memang otak saya lagi mereng. Astagfirullah. Bunda ditutupi auroranya, Bunda. Iya. Ini makanya nanti dia kalau jatuh nyampung parah. Iya, betul. Mbak nyampung malam-malam sendirian. Hati-hati, Mbak. Oh. Ini ya. Terus Mbak beneran lama. Jauh. Kenapa enggak naik kendaraan? Saya suka jalan-jalan sehat, Mbak, kalau malam. Dan jalan jauh sehat. Mbak, masih sadar. Saya takut diem-diem tiba-tiba nanti. Bunda itu jangan di pinggir-pinggir, Bunda. Nanti jatuh deh, Bunda. Kasus kita. Enggak. Nah kan, lihat jalannya itu, Bunda. Iya, dia ke sana kemari,
biasa orang rambut kayak. Rambutnya udah kayak apa tengok tuh Bunda. Mbak, ini saya mau tanya Mbak, itu penghasilan Mbak per harinya berapa tuh kalau boleh tahu tuh? Ya kalau jadinya lancar ya, banyak Mas. Apalagi kalau banyak jenisan orang, masih enggak banyak, sekitar 5 juta. Lumayan juga Bunda. Bunda tidak mau mencoba Bunda? Eh, kamu kok gitu ngomongnya? 5 juta satu hari? Bunda sopan kamu. Sopan seperti itu. Karena harga diri bukan untuk diperjualbelikan. Iya. Saya cuma bercanda, Bunda. Jauh sebelah, Mbak. Kenapa, Mbak? Coba. Saya senter di depan ini. Ini. Bahaya dia nih kalau nggak dipegang. Ini belum karet. Iya, ini sedikit lagi kok. Ketinggalan di mana? Tas. Udah nanti kita beli aja Mbak. Jangan pikir tas itu Mbak. Daripada Mbak ketangkep sana, balik ketangkep nanti. Polisi? Yang gerbek itu tidak bersalah Mbak. Kenapa digerbek Mbak? Karena kebisingan masyarakat, kalian selalu hoba gitu. Sikit lagi tuh. Depan tanah Mbak. Ya. Mana lagi kawan-kawan aku nih? Ini dikit lagi nyampe kawannya. Ini saya lihai. Kali. Kita bawa ke simpang sana aja Bunda. Sedikit lagi Mak, sedikit lagi. Sabar Mak. Orang tinggi. Ya Mak, makanya jangan tinggi-tinggi. Bahaya mendiri sendiri sayang, mendiri sendiri Mbak. Kok menggapai hayalan? Menggapai itu yang nyata dong. Oh, berarti nyata. Menggapai keinginan. Nah, itu. Allah.